Sebuah truk box bermuatan paket yang terguling di Jalan Gatot Subroto Kuningan, Jakarta Selatan. Insiden ini terjadi lantaran sang supir menghindari mobil sedan yang hendak menyalip. Truk box mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Gatot Subroto Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi tadi. Insiden ini bermula ketika truk box yang ingin mengirim paket ke gudang ekspedisi di daerah Halim, Jakarta Timur, ini disalip oleh dua mobil sedan dari arah kiri. Sopir truk yang terkejut lantas membanting setir ke arah kiri untuk menghindar sehingga menabrak trotoar pembatas jalan dan terguling. Akibat insiden ini arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Kuningan sempat tersendat. Sedannya lewat duluan. Oh, bagi itu pas dari situ motor. Dulu posisi juga enggak masuk. Oh, sedan itu dia, wah, pas sudah mendapat naik. Karena teman gua ada mobil sedan juga. Mobil sedannya dari arah mana, Bang? Sama, Bang, dari belakang menyelip. Nah, itu ada motor tuh. Nah, posisinya gua mau buang kanan, kaki kakok tuh.